bidang perikanan laut. Kebetulan Pak Dr. Ilmu Kelautan Universitas Riau Denny Evison pada Senin 23 Januari 2017 didatangkan ke PT Pupuk Kaltim untuk memberikan pembekalan teknis tentang pengembangan program Creating Shared Value atau CSV khususnya di sektor kelautan yang saat ini mulai dikembangkan oleh PT Pupuk Kaltim. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Raja Wali Lantai 3 Kantor Pusat PT Pupuk Kaltim dan diikuti oleh manajemen dan karyawan, khususnya yang tergabung dalam tim CSV Pupuk Kaltim. Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Kaltim Meizar Effendi mengatakan, dengan dihadirkannya Ketua Program Studi Magister dan Ilmu Kelautan Pasca Sarjana Universitas Riau ini, diharapkan dapat membagikan pengalaman tentang perikanan dan kelautan kepada karyawan PT Pupuk Kaltim. Mengingat saat ini PT Pupuk Kaltim tengah mengembangkan program CSV di sektor kelautan. Program CSV merupakan pengembangan dari program CSR sebelumnya, dengan tujuan untuk lebih memberikan manfaat dalam mengembangkan masyarakat pesisir, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan ke depannya. Selain itu, pengembangan CSV di sektor kelautan ini sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam upaya mengembangkan masyarakat pesisir. Sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam melaksanakan CSR, Pupuk Kaltim dan biasa berusaha dalam menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Program CSR ini diimplementasikan melalui PKBL, Surat Edaran Menteri Nomor 09, dan juga ada pembinaan wilayah. Jadi yang PKBL adalah di bawah Departemen KBL dan pembinaan wilayah itu ada di Departemen Humas. Nah, kami sekarang di samping CSR, karena CSR itu lebih arahnya ke charity, ini kita sekarang sedang mengembangkan namanya Creating Shared Value yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kita sadar bahwa masyarakat adalah bagian dari kita yang harus kita perhatikan. Kita harapkan dengan adanya Creating Shared Value ini, masyarakat bisa diperbaiki kehidupannya dan pada gilirannya akan memberikan efek positif kepada perusahaan. Terutama, nah sekarang kita lihat, creating value kita yang kita laksanakan saat ini adalah di bidang perikanan, terutama perikanan laut. Ini juga sejalan dengan misi atau visi dari pemerintah Kota Bontang untuk mengembangkan masyarakat pesisir. Kita harapkan bahwa dengan kita mengembangkan masyarakat pesisir ini nanti, dalam pimpinan kita tentunya mereka akan memberikan input ataupun memberikan dampak positif kepada perusahaan. Dalam kesempatan ini, Denny Evison berbagi pengalamannya terkait pelaksanaan program CSV, terutama pengalamannya dalam menyukseskan program CSV bersama PT Chevron. CSV sendiri adalah sebuah konsep yang mengharuskan perusahaan memainkan peran ganda untuk menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersama-sama, tanpa ada salah satu yang diutamakan atau dikesampingkan. Demikian Mansur, PKTV, mewartakan.